bukan itu luar biasa. Ya alam juga memang luar biasa buat kami. Apa yang dimaksud maksudnya? Ya, yang kami punya tujuan di sini dapat hanya ada beberapa poin yang kami perlu sampaikan, yaitu dengan waktu dapat yang kedua tanggal tes. Ya, yang ketiga. Bagaimana kami yang di Yusuf ini? Yang khususnya Yusuf yang ada di Kabupaten Militer. Akhirnya kami datang. Kami di sini tidak datang dengan reaksi dan lainnya. Cuma kami datang untuk aspirasi secara langsung gitu. Ya. Jadi saya langsung mau tanya kepada Pak Kaba. Bagaimana untuk kami karena asli di sini? Ya, karena kami lihat ada beberapa strategi selatan. Ya, POB dan lain-lain ini. Nah, ini yang kami pikir di situ. Jika kalau hal-hal ini terjadi, apakah kita ini nanti seperti begini? Atau bagaimana ini kita harus datang mau sampaikan secara transparan ya biar ya kami enak didengar begitu begitu Pak Sek, saya pasti begitu ya. Baik, shalom, selamat pagi semua. Halo, halo, boleh Pak Sumi, Taifa, Pak. Oke, baik. Pertama-tama mungkin tidak lepas dari yang apa yang Pak Ketua sampaikan bahwa terkait satu tes. Karena ada beberapa teman ini datang pulang balik. Ini pesawat ada yang sampaikan seperti begini. Dan ini sampaikan seperti begini. Nah itu belum ada kepastian. Jadi kalau pegawai juga tidak tahu kejam masalah. Tahu gimana. Itu yang pertama. Tidak boleh cerita itu kata sembarang. Karena ini menyangkut hak dan nasib orang asli Papua. Tidak harus ingat yang langsung. Terus, kedua itu, terkait yang kartu tes di provinsi, sebagian sudah. Ada mungkin sebagian belum, atau ada yang sudah. Terus, kabupaten ini bagaimana? Masalahnya seperti apa? Kalau lewat dari tanggal kita tes, ada yang tanggal tesnya lewat tanggal tes, itu nanti seperti apa? Itu harus pikir lagi. Tidak boleh kaget-kaget. Itu yang harus diingat. Kalau kita lewat, harus ada kebijakan dari negara juga. Itu yang mungkin kita mau sampaikan seperti ini terkait ke tes. Yang kedua, terkait kita punya kuota. Yaitu OAP atau 5 suku dan kata. Sekarang kita lihat, yang punya pangkat tinggi amume ada berapa? Epsilon atau golongan yang akan besok duduk di DOB itu BKD harus catat. Pegawai amume kamoro ada berapa atau golongan yang akan besok duduk di DOB itu BKD harus catat. Pegawai amume kamoro ada berapa? Nah, sekarang pegawai asli CPNS atau ASN, pegawai honorer atau P3K itu juga harus pikir. Karena besok pemekaran itu akan makin liar. Terus, yang ketiga, kita tidak minta lain. Yang sudah tes, semua kita harus berkata, mau dan tidak mau, tes, formalitas, kita semua harus siap. Duduk untuk kita punya Kabupaten Mimika dan DOB yang baru. Itu yang mungkin kita sampaikan untuk kita datang tujuan maksud kami. Tidak lain dari itu. Waktu saya dibagi oleh Ketua. Seperti bagi saya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Ketaris, Kota Sekretaris sekalian yang hadir pada ini di kantor sekali. Baik, saya menyampaikan yang pertama terkait dengan kartu tes. Kartu tes, hari Jumat kemarin, seluruh kabupaten kota dan daerah otonomi baru, terus baru yang ada di Provinsi Papua, Papua Tengah, Utara Papua, yang berada di bawah Kanrek 9 BKN Jayapura. Semua mempertanyakan terkait dengan kartu tes. Pertamanya kita kabupaten Mimika, dari kabupaten yang lain. Sampai dengan saat ini Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian mengecek di akunnya masing-masing terkait dengan kartu tes mungkin belum keluar. Mungkin belum keluar. Ya, belum keluar. Itu dikarenakan masih ada kabupaten kota yang belum menjawab hasil sanggahan. Ini kan sudah selesai semua.
Tetapi saya pastikan bahwa tidak akan lewat dari tanggal tes Bapak Ibu sekalian nanti. Tes secara keseluruhan akan dilaksanakan tanggal 28 Oktober. Ini saya sampaikan. Secara resmi kami akan umumkan langsung kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan tempat dan waktu pelaksanaan serta sesi masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kenapa kartu tesnya ada yang sudah bisa di-print, ada yang belum? Kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian mengecek di dalam kartu tes tersebut, pasti di dalam yang sudah print itu bisa print, tapi saya tidak kenal jadwal tanggalnya, tidak kenal persiapannya. Sehingga itulah yang dinormalisasi semula. Tidak perlu guys, kalau sudah kita umumkan tanggal tesnya sekian, jam sekian, tinggal lihat, oh saya yang siang, saya tanggal sekian, saya di sesi berapa, saya di hari berapa. Pastinya semua yang telah dinyatakan lolos administrasi akan menerima kartu tes. Tidak lewat dari tanggal pelaksanaan. Tidak lewat dari tanggal pelaksanaan untuk kartu tes. Dan akan dia print atau dilihat di akun masing-masing adik-adik atau bapak-ibu sekalian. Di sini, garis bawah yang jelas ya? Jelas. Itu jelas. Yang berikut terkait dengan adik-adik punya kuota 80 dan 20 itu jelas. Itu jelas. Adik-adik itu jelas. Saya berulang kali sampaikan kepada adik-adik sekali lagi karena kepada saya berikan kakak saya ruang untuk bekerja ini. Hari ini kalian datang kepada saya Bapak adik-adik dan ibu saya senang, saya bangga. Adik-adik kamu mereka murah banyak yang datang kepada. Saya tidak perlu histori adik-adik sekalian siapa yang saya hidup. Biarkanlah saya bekerja. Sekalian. Apa yang bisa lakukan? Terkait dengan pemikiran adik-adik ke depan, seperti akan ada daerah ekonomi baru yang ada, yang jelas, pastinya adik-adik ini akan mengisi dengan beberapa pensi. Tidak ada lakukan. Yang kata apa? Situlah. Saya mohon maaf, kalau mungkin ada adik-adik yang datang, kemari menanyakan kepada staff saya, ataupun kepada kasih saya, dengan menyampaikan kepada adik-adik, masa kurang puas, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya akan melakukan pembinaan kepada staf saya. Saya sudah berulang kali, saya sampaikan informasi cuma satu keluar dari saya. Saya tidak mau terlalu banyak bicara di media untuk menyampaikan pesan kemarin. Karena akan menjadi bola liar. Gitu. Saya satu orang yang tidak terlalu banyak bicara di media, tapi akan saya bersama. Untuk karena menjadikan muluk-muluk bergadik-gadik, tapi biarkan saja tidak diam. Tidak bisa sampaikan kepada saya. Ada pakai tua, yeah. Ada pakai petani, sampaikan saya. Itu saya dirasa bangga hari ini adik-adik semua yang hadir. Mulai hari ini, 1, 2, 3 hari ke depan, dicek di masing-masing akun-akun untuk melihat kartu tes masing-masing. Yang jelas, besok atau lusa kami akan keluarkan pengumuman tanggal tambah tes. Bisa dilihat ataupun bisa dilihat di kartu akun masing-masing. Dari yang juga baik maupun kali-kali itu sudah. Saya kira mungkin itu hal-hal yang juga kita sampaikan kepada adik. Ini menjadi perhatian. Yang jelas, tidak akan lewat. Tidak akan lewat dari tanggal tes. Tidak akan lewat. Kita timika sudah selesai semua, cuma kita berhasil, kita menunggu semua yang ada. Karena ini baik-baik saja. Kalau pasti kota lain itu masih menunggu dulu, itu mau tes tempatnya gimana lagi. Oke, begitu Pak Ketua. Baik. Saya kira teman-teman sudah jelas, tidak cuma. Saya kira teman-teman sudah jelas. Nanti mungkin tunggu besok atau lusa teman-teman punya kartu akan keluar. Ya. Dan saya harap teman-teman kita tetap dalam satu apa komando. Ya, teman-teman tetap satu komando. Kita akan pulang dari sini, kita akan duduk lagi. Diskusi bagaimana cara untuk kita pada interpretasi soal ini. Ya, jadi saya harap teman-teman, terima kasih Pak Ketua sudah memberikan informasi. Kiranya kurang lebih mungkin kami berreaksi. Terima kasih. Nah, kalau teman-teman, ya kemarin kan sudah bilang bahwa ada beberapa yang apa mungkin Pak saat saya tidak ada sama-sama lagi karena kita sudah belajar sepakat ini. Tujuannya sama juga, bukan beda-beda. Kita tujuan sama. Kita dalam satu apa komando.
Ya, coba-coba tetap satu komando, kita akan pulang dari sini, kita akan duduk lagi. Diskusi bagaimana cara kita pada eksekusi soal ini. Ya, jadi saya harap teman-teman, terima kasih Pak Ketua sudah membuka informasi. Kiranya kurang lebih mungkin kami berreferensi, banyak-banyak terima kasih. Nah, kalau teman-teman, ya kemarin saya sudah bilang bahwa ada beberapa yang apa mungkin Pak saat saya tidak ada sama-sama yang kalian cerita dan baca bahkan ini. Ya, tujuannya sama juga, bukan beda-beda. Kita tujuan sama. Ya, seperti begitu. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Thank you. Jika ini saya mau tanya tentang kuota Bumi Kamoro saja ya. Kota Amume Kamoro itu harus jelas untuk saya. Orang Amume yang punya tempat ini, orang Kamoro yang punya tempat ini harus jelas. Saya mau tes formalitas, Pak. Tim sel yang ada di dalam, jangan pakai jalur khusus. Amume Kamoro tes formalitas. Dulu boleh. Kotip orang tua saya, tapi sekarang jangan. Tuyuh. Betul atau tidak kawan-kawan? Betul. Dulu boleh ya. Sekarang tim seleksi tolong harus adakan orang Papua di dalam. Jangan rambut lurus terus. Saya juga sudah bisa pendidikan di lupa. Saya juga bisa lihat sistem. Begitu. Jadi untuk Amung Meka Moro formalitas. Ikutin. Saya tidak sampai, kota saya tidak sampai 300. Itu khusus Amung Metamor. Itu Pak. Terus, 5 suku kerabat harus dipikirkan. Untuk Papua lain, kita bicara tentang dan otsus. Otsus ya, otonomi khusus. Jadi, untuk Amung Metamor tes formalitas harus tembus semua. Itu ada ikut online, online bisa, tapi tetapkan dia dari BKD harus, BKD harus tanggung jawab kita. Untuk kita harus lulus semua. Kita mau seperti bapak orang ini. Kita juga mau jadi tuan di atas kita putanan. Tanah Musa Bumi Kamoro. Tinsel tuh jangan pakai jalur-jalur khusus. Ini saat tekan lagi. Semenjak tes, saya akan tarik keluar kalau rambut lurus banyak salah. Setuju. Orang Papua juga bisa, kenapa tidak bisa? Ini bisa nih loh. Kenapa saya diinjak terus? Aturan otonomi khusus diturunkan untuk saat tetapkan aturan sendiri, saya jalankan aturan sendiri. Kenapa orang lain datang pimpin saya terus? Itu Pak. Formalitas. Amung Meka Moro. Itu kata bahasa untuk Bapak. Hormat, Bapak Kamu. Baik, teman-teman. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Buat saya yang di bawah, ya, Amin. Kali-kali sini ada cerakan saya. Saya nggak tahu di bawah. Ya. Almarhum Daibat, almarhum Rausiman Kasama. Hai. Pasar Induk Kecil bawah ada pohon-pohon sakura tadi. Hai. Kita balik ke cara, supaya saya berbeda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bapak sudah merespon teman-teman. Saya kira apa yang kita akan beri panggap kepada teman-teman. Saya akan tetap dengan hikmah, saya akan jalan begini terus dengan Pak Korban. Terima kasih. Siap. Amin kawan. Tadi kopi. Ayo, siap. Mari. Terus berpulang di kopi. Tadi kopi. Tadi kopi. Tadi kopi.